Allah Ta'ala pesan royak perintah kepada Nabi SAW dan royak kepada semua tiap-tiap orang suruh tawakal. Usaha, ikhtiar, cari jalan yang betul, yang benar dengan tabah hati, sabar dan sebagainya. Lepas tu suruh urusan semua kepada Allah. Allah yang hidup tak mati. Lepas tu suruh tasbih. Tasbih artinya memuji ataupun menyucikan Allah Ta'ala dari segala sifat yang tidak sempurna dan kekurangi. Inilah yang Allah Ta'ala pesan kepada Nabi. Nabi pun patibat tim-tim. Iaitunya, dan berserahlah engkau kepada Allah Tuhan yang hidup, yang tidak mati. Serta bertasbihlah dengan memujinya. Sebab tu Nabi SAW, dia puji Allah subhanaka rabbi ataupun subhanaka rabbi rabbana wa bihamdik. Maha suci engkau wahai Tuhanku, maha suci engkau wahai Tuhan kami, dan segala puji hanya bagi engkau. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا Ayat 58 sampai 90 surah Al-Furqan. Allah Ta'ala pesan royak perintah kepada Nabi SAW dan royak kepada semua tiap-tiap orang suruh tawakal. Usaha, ikhtiar, cari jalan yang betul, yang benar dengan tabah hati, sabar dan sebagainya. Lepas tu suruh urusan semua kepada Allah. Allah yang hidup tak mati. Lepas tu suruh tasbih. Tasbih artinya memuji ataupun menyucikan Allah Ta'ala dari segala sifat yang tidak sempurna dan kekurangi. Inilah yang Allah Ta'ala pesan kepada Nabi. Nabi pun patibat tim-tim. Iaitunya, dan berserahlah engkau kepada Allah Tuhan yang hidup, yang tidak mati. Serta bertasbihlah dengan memujinya. Sebab tu Nabi SAW, dia puji Allah subhanaka rabbi ataupun subhanaka rabbi rabbana wa bihamdik. Maha suci engkau wahai Tuhanku, maha suci engkau wahai Tuhan kami, dan segala puji hanya bagi engkau. Ayat yang kita selalu baca sama, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Tu termasuk juga Nabi pun ambil daripada ayat ni. Nabi baca di dalam semayanya dan luar semaya, subhanakallahumma rabbana wa bihamdik allahumma ighfirli. Daripada fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, Nabi pun baca subhanaka rabbana wa bihamdik Allahumma ghafirli. Maha suci engkau wahai Tuhan kami, dan segala puji bagi engkau wahai Allah, ampunkanlah kepadaku. Sebab tu kita dalam rokok kita tu, dalam sujud kita, molek kita baca hak ni, kita puji Allah dan kita minta ampun dengan Allah. Alhamdulillah. Serta bertasbihlah dengan memujinya.
dan cukuplah ia mengetahui secara mendalam akan dosa-dosa hamba-hambanya. Masya-Allah. Nah, Tuhan lebih tahu dosa siapa yang orang itu duk buat. Terutamanya kalau kita kira pasal ayat ni lah. Orang kafir hok duduk wang pen nak bunuh Nabi, orang kafir hok dendam dan sebagainya, Tuhan tahu habis. Apatah lagi setiap makhluk, tak ada cocong kepada orang-orang kafir saja. Bahkan semua tiap-tiap orang yang congcai, sengaja buat kejahatan, buat maksiat, niat tak molek, Allah Ta'ala tahu habis. Tuhan tanya, tak ada nak jawab apa? Alam ya'lam bi annallaha yara. Tidakkah orang itu tak tahu ke bahawa Allah Ta'ala sedang-sedang duk tengok, duk perhati? Masya Allah. Sebab tu kita kena takut sok morning dah. Ia panggil inti akidah. Pati akidah yang sebenarnya kita ngaji sifat Allah Ta'ala gotu, goni, gotu, goni. Nak we jadi ruam semua hak kita duk ngaji tu, iaitu nya we duk cah sokmo dalam hati kita. Tuhan duk tengok, Tuhan duk perhati, Tuhan duk dengar. Tuhan yang hidup, Tuhan itulah yang memberi kehidupan kepada kita, rezeki kepada kita. Dan Allah itulah, Tuhan itulah yang duk tadbir, berihan, catkan semua makhluk-makhluk dia. Bukan hanya manusia kau duduk atas dunia saja, bahkan semua bintang, matahari, langit, semua arasy, kursi dia, syurga, neraka. Sebab itulah Allah raya di dalam Al-Quran, wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tidak ada daun walaupun selapung yang jatuh atas bumi kecuali Allah tahu. Maknanya Allah Ta'ala tahu walaupun daun selah jatuh pun Tuhan tahu. Masya-Allah. Dan tidak ada butir, habah, biji-biji yang duduk di dalam tanah, tumbuh mari, gotu, goni, gotu, goni, hak besar, hak kecil, semuanya, illa fi kitabim mubin, adanya di dalam kitab yang nyata. Kitab di sini artinya Lauh Mahfuz. Tuhan tanda semua tiap-tiap cara. Saya ulas sekali lagi, biasa duk wayak acak-acak kali. Awal-awal makhluk yang Allah Ta'ala buat, iaitunya kalah dengan Lauh Mahfuz. Ini mula-mula sekali. Seperti mana yang ada di dalam hadis Nabi, iaitunya Tuhan suruh kalah tulis di Lauh Mahfuz. Nabi ayat kalah tanya, wahai Allah, aku nak tulis apa? Tuhan ayat katanya, mung tulislah apa yang aku kehendak. Masya Allah, kalah tulis. Pas kita tak ada kena duk tanya pas kalah tulis tu siapa pergi kalah, tak ada kena tanya kalah tu pakai dawak ke apa nama, tak ada kena tanya benda-benda pasal ni. Benda hak kita mesti percaya kalah tu tulis semua tiap-tiap kara yang akan berlaku siapa ke syurga dengan kau. Tulis habis. Nabi Nabi raya dalam hadis ni, sebelum Allah Ta'ala buat makhluk dia semua, belum pada langit, bintang, matahari, bulan, semua tiap-tiap cara, tak ada cara habuk lagi. 50 ribu tahun lamanya di sisi Allah Ta'ala. Bukan 50 ribu tahun dunia dah. 50 ribu tahun di sisi Allah sama dengan satu hari di sisi Allah 1000 tahun atas dunia. Wa inna yawman 'inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun. Sesungguhnya satu hari di sisi Allah sama dengan mung duk kira di atas muka dunia ni, duk musing-musing dunia 1000 tahun. Baru sama dengan satu hari di sisi Allah. Lepas tu cuba kita pergi kun tengok 50,000 tahun di sisi Allah. Belum pada dia nak buat semua tiap-tiap cara, dia tanda bed set siap belakang. Cuba kita gambar dah. Set sampai proy. Tanda habis. Apatah lagi benda hok kecil-kecil, sumuk, nyamuk, lalat, lipai, baring, tanda habis. Nak lahir masa mana, nak mati masa mana, apatah lagi manusia.
manusia yang menjadi hamba bagi Allah Ta'ala, lebih-lebih lagi lah Allah Ta'ala cara kontrol, kuapkum semua tiap-tiap cara. Masya Allah. Sebab tu kita jadi orang Islam ni, kita kena berasa ketinggian dan kehebatan Allah Ta'ala sangat-sangat tinggi. Kena percaya gapo hak Nabi raya telah berap selalu dah. Jangan duk was-was dan jangan duk wawih ragu-ragu di dalam hati. Tuhan raya gapo di dalam Quran pakai telah berhi tak berhi. Wu jadi makan hidup kita dengan Quran. Tuhan suruh gapo buat. Tuhan lari gapo jangan duk buat. Turut ajari Allah, ajari Nabi, wu jadi titik, rapat-rapat kita. Semua, gapo hak Tuhan suruh tu, Nabi raya. Itulah. Allah Ta'ala, ya tahu belaka, gapo yang dibuat oleh hamba-hamba dia. Terutamanya, zunub. Zunub artinya dosa-dosa. Ni mai pun, buatlah gapo-gapo atas muka dunia, kecil, besar. Tuhan tahu habis. Dan Allah itulah akan balas kepada kita gapo yang kita buat. Dalam pimpinan Ar-Rahman dia ada tulis satu-satu lape-lape. Oleh kerana golongan yang kafir itu tidak putus-putus menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab ayat ni dia mari lepas daripada ayat puak-puak kafir wa ya'buduna min dunillah. Tuhan kaya katanya puak-puak kafir walaupun reti dah Allah tapi duk sembah lagi selain daripada Allah, patut duk wang pen. Nak peracur agama, nak peracur Nabi dan sebagainya. Maka baginda diperintahkan oleh Allah Ta'ala supaya berserah diri kepadanya kerana dialah sahaja yang akan menyelamatkannya dari angkara mereka. Ni Allah Ta'ala perintah Nabi. Nabi, kalau gitu, mung serah tawakal kepada aku sudah. Lepas tu, hai pun ya jamin dah. Ya jamin orang dia tawakal kepada dia, wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Siapa yang tawakal serah diri kepada Allah lepas pada dia usaha habis dah. Sup rapat pagar ataupun habis gain dah. Kerja usaha dan sebagainya, maka Tuhan jamin fa huwa hasbuh. Maka Allah lah yang akan cara. Terjemuh mudah-mudah, Allah lah akan cara kepada orang itu. Lepas tu, wa'alallahi falyatawakkalil mutawakkilun. Wa'alallahi falyatawakkalil mu'minun. Dalam Quran ni, banyak perkataan tawakal. Dan kepada Allah lah, orang-orang yang bertawakal akan serah diri. Dan kepada Allah lah, orang-orang mukmin akan berserah diri. Tak saharatlah kepada orang lain, pada orang Islam nak serah diri kepada Allah. Kita orang Islam ni lah kena duk serah diri kepada Allah, patut kena duk bisik semua, ya Allah, aku serah urusan aku dan urusan yang aku duk usaha semua kepada-Mu, ya Allah. Mu nak we berjaya tak berjaya, nak we timbul gapo hasil dia gapo, pakai serah kepada-Mu, ya Allah. Anilah gapo tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Masya-Allah, ni kita jadi tinggi dah tawakal kita kepada Allah. Ni kalau dia kecik hak tawakal ni, sejarah-sejarah yang ada pada zaman-zaman dulu, terutamanya rasul-rasul, nabi-nabi, orang-orang muttaqin, orang-orang soleh, banyak. Siapa kau ulama mari tulis kitab berhubungi dan dengan tawakal. Ha tu. Tawakal tu molek, tapi so lagi iaitu nya tawakal. Dengan molek ni saya baca kena ni. Tawakal, tawakal maknanya orang yang pasang serah semata-mata kepada Allah tapi tak ada usaha. Tak ada usaha walaupun sikit. Lepas tu serah semata-mata, tak apalah, Tuhan tahu nak jaya tak jaya, Tuhan tanda siap dah. Kalau aku buat pun dia Tuhan nak we berjaya, ya berjaya. Kalau dia aku tak buat pun dia Tuhan nak we apa ni, kalau dia aku usaha, Tuhan tak we berjaya. Usaha free ke? Ha tu tengok, dia mari mikir bek bodoh-bodoh dia. Tu dia panggil orang yang tawakal. Tapi orang yang benar-benar tawakal, orang itu adalah orang yang kena cara dia. Lepas daripada dia usaha dengan rang dia, masa dia, otak dia, gapo dia, pup, dia serah kepada Allah. Allah nak berjaya tak berjaya, itu suku kira. Itu.
kita tak sepatut tanya Tuhan buat apa kita usaha dah Tuhan tak berjaya ke kita. Ada hikmat. Jawab apa dia? Adanya hikmat. Tuhan buat gapo-gapo atas muka dunia ni adanya benar hak renlap yang kita tak tahu katanya buat apa Tuhan atur lagu ni dalam hidup kita. Hak kita duk nok tak leh, tapi hak kita tak ada duk nok boleh, masya-Allah. Ini adat kata itu. Bukan arti semua hak kita duk nok tak leh. Banyak orang hak duk nok serta dengan dia doa, dia usaha boleh kepada dia. Hantu sebab itulah. Orang-orang selalu misal ambil daripada sejarah Nabi, sejarah yang berlaku di zaman Nabi, ada orang mari pak. Dia tak ada ikat hema dia masa dia nak masuk dalam masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mari pak tu, lepas hema dia. Dia duk pahal katanya hema tak lari. Masuk duk dalam masjid. Nabi tanya, "Mu mari apa?" "Mari hema." Lepas tu duk tambak mana? Lepas ah. Dia jawab mudah-mudah, lepas ah. Tawakal, serah kepada Allah. Nabi kata lagu tu tak kena tu. Kena tambak dulu. Sebab menatal ni, dia berjalan. Haa tu. Dia berjalan. Tak tambak dia, dia kata. Kecuali kita tambak dah. Orang nak curi juga, nak ambil juga. Tu tak ada lah. Hatulah kita gambar mudah-mudah. Benda yang mudah. Ya. Nabi rakyat kepada orang Arab Badawi. Mung jangan duduk serah kepada Tuhan. Mung tak tambak. Hema mung. Kena tambak dah dulu. Supaya juga dengan hidup kita. Nak berjaya, tak siwi hilang barang kita tu kena jaga molek, kena usaha, kena apa. Buat pun jadi sud, faham samad kita. Habis jalan dah, barulah insyaAllah pakai serah. Ha, tu. Supaya dengan anak kita juga. Ini saya jadi panjir ha, ni. Supaya dengan anak kita juga. Tak ada kira ni, ruang apa-apa kiah sendirilah. Kita nak jadi anak berjuruh, nak jadi molek. Bapa tak didik dia jadi molek. Lepas tu, duduk dulu semua mulut kita. Tak apalah. Anak kita nak jadi lagu mana, jadi lagi. Kita serah Tuhan. Didik tak lagi? Tak. Ajar tak lagi? Tak. Atas tak ke sekolah, ke pondok ataupun tempat-tempat ngaji dia, hak molek-molek. Hak boleh jadi dia orang soleh-solehah. Tak. Jangan hidup royak. Jangan hidup ngepek hilang. Sebab kita daripada detik mula-mula lagi kita tak kena dah. Jalan ni kita tu tak kena dah. Lepas nak pergi serah kepada Allah Ta'ala banplai nak jadi molek. Pen-pen midan. Itulah. Ayat dipanggil saya baca. Apa ni? Ha ni. Itulah. Kita kena tawakal kepada Allah setinggi-tinggi. Lepas tu kena tasbih semua. Ingat molek dah. Orang dia yoya hidup dia dengan amalan soleh, baca Quran, zikir, tasbih tu termasuk dalam zikir dah. Nak ayat katanya banyak dah. Allah Taala suruh kita ni zikir, sujud, sembahyang untuk nak jadi hati kita ni kuat, kita pun ada semangat. Dia kita tak urut amalan kita, Quran kita tak baca, zikir kepada Allah pun kita dak. Masya-Allah. Pas kita tubuh kita, hati kita, iman kita nak dikuat lagu mana. Allah raya di dalam Al-Quran, fadhkuruni adhkurkum washkuruli wala takfurun. Mu ingatlah kepada aku, nasihat aku ingat selalu kepada mu. Mu syukurlah kepada aku, terima kasihlah kepada aku. Jangan sama sekali kamu kufur ataupun tak pandai terima kasih di atas nikmat yang aku beri banyak kepada kamu. Ini sebab itulah kita pun alhamdulillah, bila kita faham, kita sedar, kita reti, maka duduk di amal kita. Duduk di amal kita. Kita banyak dah hari-hari bila-bila naik motor, naik kereta, jalan kaki, pergi situ, pergi sini. Subhanallah. Alhamdulillah. La ilaha illallah. Allahu akbar. La hawla wa la quwata illa billah. Subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdih. Subhanallahil azim. Jalan belakang tu. Hak saya dah sebut ni, benar-benar hak pasal kakah-kakah. Boleh kita wismangat kepada kita. Lepas tu minta dengan Allah Ta'ala pula. Astaghfirullahalazim. Alladhi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ataupun astaghfirullah juga. Pasang sayyidul istighfar. Raja segala istighfar. Allahumma anta rabbi. La ilaha illa anta. Khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. A'udhu bika min syarri ma sana'at. Abu'u laka bi ni'matika alaya wa abu'u bi dhanbi.
faghfir li, ataupun ighfir li, fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Selawat kepada Nabi jadi banyak. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kalau pandok-pandok, Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Pandok-pandok. Ha, tengok, sembilan dah. Lepas tu, apa lagi? Jadi banyak lidah kita ni selalunya ingat kepada Allah. Saya akhiri dengan cerita, iaitunya, seorang sahabat ditanya Nabi. Hei Nabi, ajarin dalam Islam ni banyak Nabi. Go to, go ni, go to, go ni. Tolong ajarlah kepada saya. Saya nak jadi rekah. Gapa-gapa yang Nabi ngajar tu herayak. Nak jadi rekah-rekah. Boleh saya sipu mudah-mudah. Saya nak buat gapa dalam hidup. Nabi rakyat mudah-mudah. La yazalu lisanuka rataban min zikrillah. Wijadilah lidahmu sokmo-sokmo ni basah sokmo dengan zikir kepada Allah. Faham? Berartinya hati kita, lidah kita ni selalunya sebut. Sebut Allah Ta'ala sokmo. Tepat mana yang kita berasa katanya? Masa ni, tepat ni perlu kepada zikir kepada Allah. Tapi bukan arti bela-bela duk makan nasi. Subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah. Ha, tu bukan. Makan nasi lah. Main bola, main bola. Pia duduk dengan bini, dengan tok lelaki. Dengan apa ni? Orang ramai duduk tengah-tengah mesyuarat. Kita mesyuarat, tempi. Jangan siapa kau bela-bela duduk mesyuarat, ambil wasabah duduk. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Orang duduk mesyuarat. Kita pun duduk dalam tipercum. Jangan siapa kau kita duduk apa ni? Duduk-duduk semabur. Kena ingat kepada Allah Ta'ala sokmo ni. Ya tak molek juga. Orang ada tengah mesyuarat, kita ada tengah mesyuarat. Alhamdulillah, mesyuarat tempi. Ibadat juga mesyuarat. Makan nasi, tidur, ibadat. Tapi jangan will wear hidup kita. Jangan plen, jangan plen-plen. Sebabkah kita tak ingat kepada Allah. Nak tu ya. Nak zikir banyak. Ingat banyak kepada Allah. Sebab tu orang ada baca doa, orang zikir, orang apa. Cik katanya hidup dia. Hidup dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, so ayat hari ini, iaitunya ayat yang ke-58. InsyaAllah kita sambung kogi untuk jadikan sebagai ilmu dan hidayah daripada Al-Quranul Karim. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.